Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ecol Project di dalam berita sukan. Ziad sah terlepas emas, rayuan ditolak. Rayuan terhadap penarikan semula pingat emas yang dimenangi atlet lontar peluru para negara Muhammad Ziad Zulkifli di Paralimpik Tokyo semalam sah ditolak. Olahraga para dunia dalam satu kenyataan berkata, rayuan ketiga-tiga atlet iaitu Ziad serta dua atlet Ecuador dan Australia yang beraksi dalam acara final F20 semalam ditolak oleh juri rayuan olahraga para dunia. Ujarnya, keputusan ini adalah berdasarkan kepada peraturan 5.5 olahraga para dunia gagal melaporkan diri ke quorum yang menyatakan bahawa sekiranya atlet tidak hadir ke quorum pada waktu yang sesuai seperti yang ditetapkan dalam jadual quorum, keputusan yang akan ditunjukkan adalah DNS iaitu tidak bermula. Berdasarkan peraturan ini, atlet dibenarkan untuk bertanding di bawah status protes ketika pengadil mempertimbangkan semula bukti mengapa atlet terlambat ke quorum. Selepas mempertimbangkan bukti itu, pengadil memutuskan bahawa tidak ada alasan tepat untuk kegagalan atlet melaporkan diri ke quorum tepat pada waktunya. Atlet mengemukakan keputusan ini kepada juri rayuan yang memberikan peluang kepada pasukan untuk menyampaikan semua maklumat yang relevan sebelum membuat keputusan akhir. Juri rayuan mempertahankan keputusan pengadil dan mengesahkan keputusan atlet terbabit sebagai DNS, katanya. Pernyataan Ziad dibatalkan selepas dia serta dua lagi peserta dari Ecuador dan Australia menerima protes daripada kem Ukraine kerana lambat memasuki quorum atau ruang menunggu atlet sebelum turun beraksi. Kem Malaysia bersama Ecuador dan Australia bagaimanapun melakukan protes semula dan membawa pada mesyuarat chef di mission CDM hari ini. Terdahulu pada aksi di Stadium Olimpik semalam, Ziad mencetuskan kegembiraan buat kontijen negara apabila mengungguli acara berkenaan dengan melakar rekod dunia 17.94 meter sekaligus memperbaharui rekod dunia miliknya sendiri 17.29 meter yang dilakukan pada Kejohanan Olahraga pada Dunia 2017 di London. Pembatalan penyertaan Ziad menyaksikan peserta dari Ukraine, Maxim Koval, yang sebelum ini menduduki tempat kedua meraih pingat emas dengan catatan 17.34 meter sekaligus rekod baru dunia. Rakan senegaranya Alexander Yerofi yang melakukan balingan terbaik 17.30 meter pada percubaan ketiga meraih pingat perak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.